Okey, baiklah. Kita tengok tajuk ni, merompak sebilah kayu siwak sudah boleh membawa masuk ke dalam neraka. Saya baca seseorangnya sebab hadis ni panjang ni. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah Iyas bin Sa'laba Al-Harisi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama alaihi al-jannah. Faqala rajulun: Wa in kana shay'an yasira ya Rasulullah? Faqala: Wa in qadiban min araq. وأن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة رواه مسلم. Yang bermaksud, subhanallah. Ha, boleh tak ni pada jemaah sekalian? Boleh ya? Tajuk kita ni bab mengambil hak orang ataupun merampas sebilah, tajuk dia letak sebilah kayu siwak. Kita pula tak guna kayu siwak kan? Lepas tu kita rasa tak ada kaitan ni. Saya tak ada ni kayu siwak ni. Ha. Tapi sebenarnya tajuk ni dia buat khusus. Ia berkaitan umum, apa-apa hak. Okey, kita tengok maksud daripada Abu Umamah Iyas bin Sa'laba Al-Harisi radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil hak milik seorang Islam dengan sumpahnya, maksudnya ambil secara paksa ataupun merompak ambil tanpa izin, maka Allah Taala telah mewajibkan neraka baginya. Allahu akbar. Nauzubillah min zalik. Dan telah mengharamkan syurga untuk dimasukinya. Kemudian ada seorang lelaki yang bertanya, kalau hanya barang yang sedikit ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun hanya sebilah kayu arak, iaitu kayu yang digunakan untuk bersiwak. Hadis riwayat Muslim. Kita tengok hadis yang kedua. Sebelum tu kita kupas sikitlah. Kalau kayu arak ni, kayu yang dibuat untuk bersiwak, bersugi kan? Kalau di negara-negara Arab ni, kayu ni sangat murah. Bahkan kalau ditanam di sekitar rumah, tak ada nilai apa pun lah. Tapi kalaulah lalu nampak ada kayu, kayu siwak tu kan, lepas tu kita pun repih kita ambil. Dan kalau ikut fikiran logik kita, kalau kita tanya tuan tu, tuan tu akan bagi tak? Bagi. Apalah sangat. Ambil je lah. Tapi sekiranya ambil tanpa hak, tanpa kebenaran, Masya Allah, itu pun boleh menyebabkan masuknya ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Mari kita muhasabah. Contoh, kita bekerja sekarang. Sebab itu tamsilan saja, contoh sahaja. Bagaimana kalau kita ambil hak orang ataupun hak siapa-siapalah, apa-apa yang bukan hak kita, bukan milik kita, tanpa kebenaran. Ha. Tanpa kebenaran. Bila ditanya ya Rasulullah, kalau sikit sangat ambil, akan dikira juga ke? Sikit pun dihisap juga ke? Sikit pun jadi dimasukkan dalam neraka ke? Rasul kata apa? Rasul bagi perumpamaan yang sangat rendah. Walaupun sekadar kayu siwak. Okey, kita bekerja kat pejabat kan? Ada tak kita guna A4 paper? Ada tak kita guna elektrik untuk charge telefon? Sudah kan? Ada tak kita guna internet tu, komputer tu, buka Lazada? Oh, ada, semua ada ni. Buka Shopee ataupun apa-apalah terbuka kan tak sengaja. Ha. Ada tak waktu kerja, waktu pejabat dengan harta kerajaan semua ni kita gunakan, maksudnya dalam waktu kerja apa, kita borak. Ha, memang adalah. Nama pun manusia. Kita bukan robot, betul kan? Ada tak terlebih makan? Terlebih waktu makan. Makan sejam. Padahal boleh selesai 15 minit. Tapi campur borak, campur itu, campur tanya resepi lah. Campur gini, gini, gitu. Sejam makan saja. Masya Allah. Ada kan? Lepas tu start kerja dan 20 minit. Lepas tu makan lagi. Aduhlah. Masya Allah. Lepas tu bila buat kerja tekun, orang kata, air rajinnya. Oi, semangatnya. Dah due date dah. Barulah betul-betul fokus, contohlah kan. Allahu Akbar. Agak-agak
Boleh tak kalau kita nak samakan dengan kayu siwak tu? Ha, boleh sangat kan? Ha, tapi boleh gelak-gelak lagi kita kan? Saya kerja dulu pun samalah. Ha. Memang itu antara ujian. Itu di antara ujian cabaran kita ni. Sebab apa semua ni ada depan kita ni. Nak tumpang print slip. Nak tumpang print apa ni IC. Kita dalam proses buat pinjaman. Ada benda-benda nak fotostat lah, itulah, inilah. Allahuakbar. Itu hak kita ke tak? Bukan, bukan hak kita. Subhanallah, memang bukan hak kita. Jadi macam mana kita nak buat ni? Ha. Kalau hadis Nabi ni, Nabi sebut, barang siapa yang mengambil hak milik seorang insan dengan sumpahnya mengambil secara paksa ataupun merampas, maka Allah telah wajibkan neraka baginya dan mengharamkan syurga. Allahuakbar. Na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi di antara yang diberi jalan keluar kan, bila kita dah buat, bila kita dah dengar, bila kita dah diperingatkan, kurangkanlah melakukannya, jauhilah daripada melakukannya. Dan memang kita ada hak untuk rehat. Mana boleh kerja direct 4 jam tanpa henti? Ya, kalau kita rehat hanya mengikut kadar, ia tidaklah dikatakan satu benda yang haram dan sebagainya. Tapi kalau kita terlebih daripada kadar yang kita perlukan rehat tu, ha, ataupun kita menggunakan keperluan tu pun, keperluan tu, okey, jadi macam mana kita nak cover ni? Pertama sekali-sekala, kalau kita rasa kita banyak guna kertas, sekali-sekala kita gantikan effort, betul kan? Kita rasa banyak kita guna printer, ink dah habis, sekali-sekala kita beli ink dan kita top up. Tak perlu nak minta selalu, kita rasa kita ada guna, ya Allah, ink, maksudnya Allah faham, kita ambil, kita tukar ink dengan yang kita beli. Kemudian kita rasa banyak masa kita pula, ya Allah, ramai orang kerja, kerja makan gaji yang tanya. Saya sendiri pun dulu selalu rasa macam tu. Rasa macam ada satu hari, ya Allah, hari ni buat kerja sikit je, banyak borak, banyak makan. Lepas tu dia akan bagi kesan hati kita ni, ketenangan hati kita ni, kenikmatan dalam ibadah, dia akan bagi kesan, rasa tak berkat rezeki tu. Dapat ujung belang, rasa tak berkat. Jadi apa yang mampu kita buat sekali-sekala, sebab masa yang kita ambil untuk hal peribadi yang sebenarnya boleh ditangguhkan pada waktu lain, ha, tapi saja je nak settle masa waktu kerja sebab tak nak ambil waktu peribadi, ha, duk minta izin juga keluar-keluar, sedangkan dia boleh tangguhkan untuk waktu petang ataupun boleh tangguhkan untuk hujung minggu, tapi sebab nak jimatkan masa ni, sebab tak nak melibatkan waktu peribadi, sayang waktu peribadi ni, ha. Apa yang patut kita buat? Mungkin sekali-sekala bila kita diminta tuntutan kerja di hujung minggu contohnya, sepatut kita boleh claim, kita tak claim. Ya Allah, waktu kerja ni, yang tambahan ni sebagai ganti waktu-waktu aku yang aku ambil pada waktu kerja. Sama juga, kadang kita rasa tak berkat rezeki kita dan sebagainya, waktunya kita boleh claim contohnya, lepas tu kita tak claim sekali-sekala. Ya Allah, mudah-mudahan ini boleh cover lah apa-apa yang aku ambil hak daripada apa-apa yang bukan berhak, bukan milikku, ya Allah. Jadi pandai-pandai kita cover macam tu. Contoh kadang-kadang kita bawa balik kerja kat rumah, kita pun charge lah laptop buat kerja kat rumah kan. Kira gantilah tu elektrik kat rumah tu, yang elektrik yang kita guna duduk charge. Dah habis charge telefon, charge power bank pula bagi penuh. Sedangkan itu adalah elektrik dan sebagainya, bukan hak milik kita, bukan kita yang bayar dan sebagainya. Masya Allah. Kalau kita tengok kisah Umar Abdul Aziz ni, macam mana kan, Khalifah Umar Abdul Aziz, ada pada satu, pada waktu malam, office hour dah habis dah ni, anak dia datang nak bincang hal keluarga. Lepas tu dia pun tutup, dia tahan anak dia daripada bercakap, dia pun tutup pelita, dia buka pelita yang lain. Anak dia bertanya, wahai ayahku, kenapa tadi pelita tu aku gunakan hak milik kerajaan dan sekarang kamu datang untuk bincang tentang hal urusan keluarga? Dia buka pelita peribadilah. Padahal waktu ni dah tengah malam kan. Waktu ni bukan lagi waktu pejabat lah kiranya. Tapi betapa dia menghisap, menilai betul-betul. Masya Allah. Saya nak share satu kisah seorang hamba abdi, nama dia Mubarak. Hamba ni dia bekerja dengan seorang tuan dia, pemilik kebun. Bila dia bekerja dengan pemilik kebun ni, satu hari, suatu ketika, pemilik kebun ni dah bertahun-tahun dia bekerja. Bukan berbulan-bulan ni. Ada dalam kitab Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang seorang lelaki yang sangat integriti ataupun amanah ketika kerja.
Lalu tuan ni minta, wahai Mubarak, satu hari tuan ni minta pergi ke kebun, dia bawa kawan-kawan dia. Tak tahulah investor ke siapa ke kan. Dia bawa kawan-kawan dia, dia kata, wahai Mubarak, bawakan buah delima yang paling manis. Lalu Mubarak pun bawa lah buah delima. Bila bawa buah delima, dia orang pun makan, tuan kebun ni makan, buah tu sangatlah, sangatlah masam. Lalu dia marah, wahai Mubarak, kenapa ni? Kamu bagi kami buah yang masam. Lalu Mubarak ni jawab, wahai apa ni tuan, kamu sangat baik denganku selama ni sekian-sekian. Aku bekerja dengan kamu sekian-sekian. Dia pun bagi tahu yang selama dia bekerja dia tak pernah ambil walaupun satu biji. Masya Allah. Sebab tu susah ni kalau nak, saya sendiri pun pengalaman kerja sendiri pun susah kalau nak jumpa. Pernah ambil tak selai? Tak, tak pernah ambil selai sepanjang 20 tahun bekerja. Susah nak jumpa. Kau cari orang yang betul-betul jaga. Kalau dia guna pun esok dia bawa balik ganti. Kalau nak guna ni pun dia charge apa semua pun kat rumah dia bawa ni je. Ya Allah, telefon ni banyak membuatkan kita jadi tak amanah dengan kerja, betul tak? Telefon, kejap tengok, kejap rasa nak tengok. Rasa tengok sekejap, lepas tu jadi lama. Belek-belek jadi lama, jadi leka. Masya Allah. Saya pernah, sebab saya pernah duduk sekejap di Australia tu kan. Saya pernah nak berhubung dengan kawan saya. Telefon tak angkat, telefon tak angkat. Dia PR dekat situ dan dia bekerja di pejabat di sana. Telefon tak angkat, telefon tak angkat. Lepas tu saya kata, bila malam barulah angkat. Sebab ada urusan lah dengan dia. Mesej tak balas semua tak. Lepas tu saya kata, kenapa? Sebab ada urusan dia buat shipping apa semua. Kita pun nak segera. Dia kata, dia pun terangkan. Dia kata, Ustazah, kerja dekat sini, masuk je office, telefon letak dalam loker. Semua letak satu tempat. Tak dibenarkan. Balik baru ambil. Sebab apa? Dia kata, memang bagus pun buat begitu. Akhirnya kita fokus sungguh kerja. Yang membuatkan kita rasa kerja banyak, tak habis-habis, stres kerja sebab kita menangguhkan kerja. Dan kerja kita tertangguh banyaknya sebab telefon. Dia kata letak, saya tanya kalau ada emergency, kalau ahli keluarga semua tahu ada nombor pejabat emergency. Maksudnya kalau ada apa-apa berlaku emergency ke apa, insyaAllah kita akan dapat maklumat. Tapi memang dilarang. Maksudnya polisi. Dan tak jadi tekanan pun. Dan kami kerja dengan bila balik rasa puas hati. Sebab dah habis satu, apa lagi nak buat? Apa lagi nak buat? Sebab manusia memang tak boleh duduk saja. Kenapa tu tak ada kerja? Senyap. Tak ada. Sifat manusia mesti cari kerja. Mesti dia nak buat sesuatu. Dan kita pula bila ada cabaran ujian ni, bila dah settle, mesti rasa nak layan ni. Sedangkan kita boleh buat perkara lain yang lebih bermanfaat. Hari ini manusia jadi kurang membaca sebab ni. Buku ada banyak bersusun. Macam peminat buku. Asal nampak buku beli. Aku memang suka baca. Kau suka baca. Rupanya cuma kodimah je. Tak baca-baca sampai habis. Yang banyak menghalang sebab ni. Yang banyak menghalang manusia hari ni. Manusia memberi kasih sayang kepada orang yang dia sayang pun ni juga. Yang banyak mengurangkan kita baca Quran ini juga. Yang banyak mengurangkan kita zikir ini juga. Subhanallah. Jadi siapa yang dikawal oleh perkara ni musibah bagi dia. Siapa yang mampu mengawal, dia menang. Ini sepatutnya kita yang kawal, bukan dia mengawal kita. Tapi seolah-olah kadang-kadang tu jadi terbalik. Jadi kisah Mubarak tadi tu, tuan dia terkejut. Adakah benar? Adakah benar? Kamu ni tak pernah makan, macam tak boleh terima, tak logik. Kamu dah bekerja bertahun-tahun, kamu tak pernah makan walaupun sebiji. Tak, aku tak pernah. Sebab engkau tak pernah pun memberi keizinan untuk aku makan. Maksudnya ambil. Kita kalau kerja kedai, contohnya lah kan, kerja jadi tukang kebun kan, jaga kebun anggur ke, lalu ambil kan, lalu ambil, rasalah sambil-sambil tu kan. Kita rasa kita yang jaga apa semua, tuan mesti tak berkira. Tapi dia tak pernah makan. Akhirnya tuan ni tak puas hati, tanya pula jiran-jiran, tanya pekerja yang lain. Semua mengatakan, ya benar, kami tak pernah melihat Mubarak makan walaupun satu biji. Masya Allah. Kemudian tuan ni pun tanya kepada Mubarak ni. Dia kata, wahai Mubarak, apa pendapatmu sekiranya aku ada seorang anak perempuan? Ini satu-satunya anakku. Apa pendapatmu lelaki bagaimanakah yang seharusnya aku nikahkan? Mubarak ni pun jawab. Kalau kita jawab apa? Sayalah. Tapi Mubarak ni jawab, wahai tuanku,
Nasrani akan mencari, akan melihat pada kecantikan. Kalau Majusi, sekian. Kalau Yahudi, akan melihat kepada keturunan. Kalau sekian-sekian. Tetapi kalau Islam, melihat kepada ketakwaan. Kemudian tuan kebun ni kata, aku tidak menjumpai mana-mana lelaki yang lebih bertakwa melainkan kamu. Maka wahai Mubarak, sudikah kamu untuk menikahi anak perempuanku? Subhanallah. Setelah itu, Mubarak ini dimerdekakan, tak jadi hamba lagi. Bahkan dijadi tuan kepada kebun tersebut. Dan dia juga mewarisi harta tersebut. Dan dia menikah dengan satu-satunya anak kepada tuan kebun ni. Subhanallah. Nak katanya berkat hasil daripada kerja, amanah, tak ambil hak orang, memang nampak macam kau ni rimas lah, semua nak kira, semua nak ambil kira. Allahu Akbar. Allah akan lipat gandakan rizki daripada sumber yang tak disangka-sangka, asbab amanahnya dia dalam pekerjaannya ataupun dalam kehidupannya di rumah. Subhanallah. Hak seorang isteri daripada suami, hak suami terhadap isteri, hak anak-anak yang boleh dituntut daripada kita, hak kita yang boleh tuntut daripada anak. Masya Allah. Ini semua dalam bab hak-hak.